Yes. Kita masih dalam tahap pencarian untuk sayembara siapa sih yang akan bisa masuk ke relung hati terkecil Putri. Ingat ya, Putri. Oke, kalau begitu kita panggil komik yang berikutnya. Doi memang sepannya nggak ada variasi, yang panjang-panjang mulu isinya kentang. Kalau begitu boleh tepuk tangan untuk Cah Lontong. Selamat malam, saya Cah Lontong, salam lemper. Tepuk tangan buat komik-komik kita. Selamat malam Tuan Putri, ini yang aneh. Jawara disuruh ngelucu, ini kan aneh. Yang lebih aneh kok saya ikut. Tapi kalau Anda lihat di antara jawara-jawara, ada 8 yang duduk di sana. Gak ada satupun yang mirip jawara. Hanya saya yang mirip kepala sekolah. Sayembara ini hal yang biasa buat jawara seorang seperti saya. Lomba itu pekerjaan saya sehari-hari. Bahkan KTP saya status pekerjaan peserta lomba. Bener, lomba apa yang belum pernah saya ikuti? Banyak. Anda pernah ikut lomba makan seng? Belum pernah kan? Anda pernah ikut lomba makan tong? Saya pernah ikut dua-duanya bareng, lomba makan tong seng. Kurang hebat apa saya? Gak usah tepuk tangan. Tertawa saja cukup. Anda harusnya takut dengan saya. Jawara. Bedakan melintir kumis sama gatel. Ini gatel. Iya. Anda tahu reputasi saya. Masalah lomba, Anda tahu perabot di rumah itu semua hasil karena lomba. Kulkas gede di rumah karena juara, dapat hadiah kulkas gede. Yang kalah cuma dapat radio 2 ban. Sepeda motor di rumah saya karena juara, yang kalah dapat sepeda ontel. Loh bener, televisi LED di rumah itu karena juara, yang kalah dapat blender. Loh, istri di rumah itu karena lomba, yang menang dapat yang cantik. Kebetulan saya kalah. Anda tahu reputasi saya. Saya pernah ikut lomba, saya bukan pamer. SD lomba cerdas cermat SD tingkat nasional, saya juara 2. Waktu itu saya ikut kelas 3 SMA. Anda masih yakin bisa mengalahkan saya? Loh, ini gak macam-macam. Saya dulu mungkin matematika lemah. Dulu saya sering ditanya guru, 15 kali 15. Terus terang saya gak bisa jawab. Saya disuruh keluar. Keluar. Percuma pak, saya di luar juga gak bisa jawab. Ini kadang-kadang kita dipaksa di luar kemampuan kita. Ya. Itu yang perlu Anda ingat. Siapapun Anda, sejago apapun Anda, kalau Anda berhadapan dengan saya, gak ada apa-apanya. Saya. Anda tahu dulu track record saya ketika sekolah, ulangan sering noleh kanan noleh kiri, dikira nyontek, padahal saya hanya memastikan bahwa soalnya itu sama. Makanya saya tidak ingin terulang pada anak saya. Anak saya harus hebat dalam hal matematika. Sampai saya ancam, kalau sampai nilai matematikamu jelek, jangan panggil saya papa. Ini serius. Kemarin pulang ulangan saya tanya,
Gimana nilainya matematika? Bapak ini siapa ya? Coba, anak siapa seperti itu? Kalau bukan anak jawara. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Maju bang. Silakan, biar penuh. Apakah saya takut? Orang yang takut kalah berarti orang yang tidak pernah merasakan menang. Gak perlu tepuk tangan. Silakan tertawa. Wahai laki-laki, Anda harusnya berpikir, ini seorang perempuan putri, 8 laki-laki memperebutkan seorang putri, 9 sama saya. Anda tahu perbandingannya? 5 wanita dibanding 1 laki-laki di bumi ini. Artinya kalau kita ditolak oleh 1 putri, tenang, masih ada 4 wanita lain yang siap menolak. Apakah itu menakutkan? Jangan tertawa. Silakan tepuk tangan. Sambil tertawa. Saya tidak akan panjang lebar. Karena waktu saya sudah cukup. Saya tidak berharap putri mau. Karena kalau mau saya repot. Anda tahu istri saya? Istri saya tidak tahu saya. Baiklah, saya harap Anda bisa belajar dari saya, jangan dari mereka. Karena pelajaran terbaik adalah bukan yang terburuk. Saya Calon Tong, salam Lembar. Aduh, Putri, yeah. Jawara yang ini kayaknya lagi masih berobat, Putri. Tapi Putri, yeah. Dari ketiga itu selama hari ini, dari ketiga tadi ada yang siapa? Nova, Ria. Terus kemudian Nova, Anang, Nova. Nova, bukan? Iya, Arya Novrianus. Terus kemudian ada Anang Batas dan Cah Lontong. Menurut Kang Putri, menurut Pak Dek Putri. Iya. Silakan. Iya. Kak Putri. Semuanya bagus ya, semuanya. Sebagai seorang putri kan saya harus diplomatis jawabannya ya Pak ya. Tapi memang saya percaya kepada yang masalah jam terbang dan juga kematangan gitu. Jadi saya suka sama si Lempar. Kenapa aja Putri? Jadi saya suka sekali sama Mas Lempar. Oke, gitu, sambelnya ya. Pisah. Oke. Kalau begitu sudah.